Selamat datang kembali di channel saya, channel yang berbagi informasi seputar guru PNS P3K dan juga honorer. Bapak dan Ibu sekalian, informasi kali ini admin bagikan terkait tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya tak kunjung cair. Nah, disarankan untuk Bapak dan Ibu untuk selalu cek info GTK. Mungkin ada hal yang membuat tunjangan Bapak dan Ibu tak kunjung cair. Nah, mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut ini. Bapak dan Ibu yang telah memiliki sertifikat pendidik itu berhak mendapatkan tunjangan dari pemerintah sesuai peraturan yang ada. Namun terkadang tunjangan profesi guru yang dinantikan tersebut tak kunjung cair atau masuknya terlalu lama ke rekening penerima. Untuk mengetahui masalah tersebut bisa diketahui dengan cara mengunjungi laman info GTK yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Bapak dan Ibu, kehadiran tunjangan profesi guru atau TPG sendiri sangat penting untuk menunjang kehidupan bagi seorang pendidik. Meskipun jumlahnya terkadang tidak terlalu besar, bagaimanapun jumlah yang diberikan oleh pemerintah tersebut sangat membantu untuk menyokong kondisi ekonomi para guru atau dosen. Bapak dan Ibu, pemberian tunjangan kepada guru atau dosen yang sudah memiliki sertifikat sebenarnya sudah diatur dalam sebuah peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan dalil tersebut, jika guru yang sudah memiliki sertifikat dan tidak mendapat tunjangan dapat melakukan protes terhadap pihak yang berwenang. Dengan peraturan tersebut juga, para guru sertifikasi akan tetap mendapatkan tunjangan di masa yang akan datang, meskipun ganti rezim pemerintahan, kecuali tersebut benar-benar diubah secara signifikan. Namun berdasarkan informasi tersebut, pemerintah akan tetap menyiapkan anggaran untuk mendukung kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi guru tersebut. Dan besaran tunjangan profesi guru sendiri besarannya bermacam-macam. Umumnya mulai dari 1,5 juta hingga 5 juta yang dibayarkan dalam beberapa bulan sekali. Nah, jika nama Bapak Ibu guru yang bersangkutan telah memenuhi syarat, tunjangan profesi guru tersebut dapat dipastikan akan dibayarkan sesuai dengan waktunya. Tapi terkadang memang terjadi kendala sehingga dana yang ditunggu-tunggu tersebut tak kunjung masuk ke rekening yang berhak. Nah, untuk mengetahui masalah kenapa tunjangan profesi guru tak kunjung cair, bisa dilakukan secara online. Bapak dan Ibu bisa melakukan monitoring melalui info GTK yang disediakan oleh pemerintah. Melalui laman tersebut, Bapak dan Ibu guru yang memiliki sertifikat dapat melakukan validasi data dan juga informasi terkait dengan tunjangan yang akan diterima ini. Dan info GTK sendiri sudah tersambung dengan data pokok kependidikan atau Dapodik. Nah, Bapak dan Ibu dapat masuk ke halaman info GTK menggunakan akun yang Bapak Ibu miliki secara pribadi. Silakan cek di halaman tersebut mengapa izin untuk Bapak dan Ibu tidak datang cair. Biasanya Bapak dan Ibu izin yang tidak kunjung cair tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum memenuhi syarat, siap diusulkan, menunggu penerbitan SKTP, atau karena memang dana belum dapat cair setelah semua persyaratan sudah siap. Jika masalahnya belum memenuhi syarat, maka Bapak dan Ibu bisa melengkapi syarat yang diminta. Jika pemberitahuannya adalah siap diusulkan, berarti memang data yang Bapak Ibu setorkan belum diproses oleh pemerintah, namun segala persyaratan sudah lengkap. Nah, Bapak dan Ibu, apabila pemberitahuannya adalah menunggu penerbitan SKTP, maka Bapak dan Ibu harus bersabar hingga surat tersebut terbit untuk Bapak dan Ibu. Dan jika sudah ada pemberitahuan sudah SK, Bapak dan Ibu tinggal menunggu tanggal pencairan izin profesi guru yang Bapak Ibu harapkan. Jadi itulah informasi terkait mengapa terjadi keterlambatan atau tak kunjung cairnya tunjangan Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.